Tidak boleh masuk ke kota, ya. Kita tanya tujuannya apa. Kalau tujuannya beli obat untuk belanja ke pasar dan ada kepentingan yang tidak bisa dilakukan, kita izinkan. Di luar pada itu tidak kita izinkan masuk ke kota, termasuk juga warung-warung, rumah makan. Silahkan dagang rumah makannya, tetapi kursinya dilipat ke meja. Tidak diizinkan makan di rumah makan. Ini mulai berlaku pada mulai hari Rabu, dan insya Allah hari ini dan sampai besok kita akan sosialisasi, dan termasuk juga akan kami kaji nanti masalah daripada pedagang harian yang ada di pasar bawah, kami akan turun dengan Prokopimda. Mungkin itu tambahan yang bisa kita sampaikan, dan tentu juga nanti terima kasih pihak Polres pada hari ini sudah mulai, sudah sejak kemarin ya, sudah lakukan sosialisasi apa itu PSBB, pembatasan sosial. Artinya sosialnya kita batasi, ruang geraknya kita batasi, ya. Dan juga kita himbau kepada semua masyarakat untuk memahami ini untuk selama 14 hari. Siang malam akan kami razia semua. Siang malam, ya. Tidak boleh berkumpul-kumpul karena bagaimanapun kondisi Sumatera Barat sudah 74 orang yang positif. Sudah 74 orang yang positif di Sumatera Barat. Dari ini makanya kita tekan angka ini kota begitu tinggi. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya seperti ini masyarakat paham, tentu penyebaran virus corona di kota begitu tinggi bisa kita tekan. Itu barangkali silakan nanti daripada tim Sabara atau tim di Polres nanti semua mensosialisasikan seperti yang saya sampaikan, dan moga-moga masyarakat paham itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.